Mengetahui arti kemerdekaan amatlah sangat penting dalam kehidupan. Kita punya catatan sejarah indah sebagai anak bangsa. Merdeka itu punya kita. Teriakan para pahlawan berujung pada kemerdekaan. Jangan pernah melupakan darah bayaran untuk semua kemerdekaan. Darah yang tertumpah. Tapi seringkali kita terjebak dan salah menumpahkan darah bukan untuk kemerdekaan, justru menumpahkan darah merusaknya. Karena yang tumpah adalah darah sesama. Bagaimana mungkin kita tak mampu menghargai arti kemerdekaan? Bagaimana mungkin kita melupakan jasa para pahlawan? Bagaimana mungkin pekik berani mereka hanya bersenjatakan bambu runcing, maju tanpa gentar untuk mewujudkan kemerdekaan? Jangan pernah merusaknya. Hargai titik-titik darah. Hargai kemerdekaan dengan menjaganya. Tak menumpahkan darah sesama anak bangsa. Dengan menjaganya, tak menekan sesama anak bangsa. Dengan melestarikannya, saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Itulah keindahan hidup yang harusnya kita punyai. Bagaimana kita menjaga arti merdeka yang luar biasa? Jangan lupa, kemerdekaan tak pernah bisa Anda beli seberapa banyak pun uang yang Anda miliki. Kemerdekaan tak bisa kita wujudkan seberapa besar pun kita mau coba untuk berkorban. Kemerdekaan memerlukan kebersamaan. Kemerdekaan memerlukan kerelaan dalam pengorbanan. Karena perjuangan bukan untuk aku, tapi perjuangan juga bukan untuk kau. Perjuangan untuk kita, dulu, sekarang, selamanya. Itulah Indonesia. Bersama saya, Bigman Sirait.